buat para sahabat Misang Lovers, kali ini kita akan mensosialisasikan Musang kepada warga ya guys, biar memberitahu kalau Musang itu bukan hama, bahkan Musang itu hewan yang eksotik, hewan yang sangat rekomend buat di TV, buat TV di buat hewan peliharaan guys. Sekarang kita bersiap-siap untuk mensosialisasikan musang-musang kita kepada warga-warga setempat dulu guys. Siap-siap. Jangan lupa subscribe guys. Ya, subscribe Lima Musang Cirebon, biar kami makin semangat untuk upload video dan see the best lah untuk semuanya guys. Yuk, siap-siap. Dimandiin setelah kering, dikasih bedak. Kasih bedak. Fungsinya buat apa, Om? Buat wang, biar wangi, terus biar pokoknya biar yang pegang itu ya ngerasa nyaman lah, nggak bau. Oh, karena gitu. Musang bulan kan identik dengan meniduri kotorannya. Jadi kan agak bau. Apa khusus musang bulan? Enggak juga sih. Enggak khusus musang bulan aja, musang lain juga biar wangi badannya. Ini semuanya dikasih bedak dulu, guys. Ini yang perawan enggak ya? Kotornya pindah dikit pula, Bro. Ini mau OTW, guys, mau OTW bersosialisasi. Halo, Mas Doni, pentingnya bersosialisasi apa? Mengenalkan musang kepada masyarakat bahwa musang itu bukanlah binatang atau hewan hama, jadi bisa juga dipelihara gitu. Iya, layaknya kucing dan anjing. Oke, let's go. Menurut Mas Hamzah sih gimana? Biar orang-orang tuh melestarikan hewan endemik asli Indonesia biar nggak pada punah. Betul sekali. Kalau lihat ada musang tuh nggak diburu, nggak dibunuh. Betul. Biar semisal musang kita lepas juga nggak dibunuh ya. Siap. Kita jalan-jalan di sekitar rumah dulu guys. Senang. Nih ini juga nih, nggak bakalan gigit tuh. Nih nggak bakalan gigit. Banyak yang penasaran guys. Iya Bu. Ada yang daging. Kalau mau sih, biar yang daging nangan. Oli, siapa Oli? Sama ada kucing. Malu. Ada orang penasaran guys. Dia berminat. Tuh mana? Mana? Nyau atil dibedakan mang. Oh hayang. Badai kemana mang? Oh di dinya. Kebalik pak. Ah, goblok nih. Eta ayah nu amis sab. Ngerti bae ka duit mah tuh. Oh, pape. Oh iya, jangan dipep tuh. Manis soalnya. Itu baunya dia kan makanya bau. Suka manis. Itu enggak diikat kok enggak lepas eh. Enggak mang. Ya mangga sama-sama. Tinggal di mana tinggal? Eta di dia perumahan depan. Banyak. Oke guys, kita bentar lagi nyampe itu tepatnya di depan. Di situ pertigaan yang
tepatnya orang berlalu lalang, tepatnya orang. Nah, kita cuma bawa 1, 2, 3, 4 ekor musang ya guys, bawa yang bawa musang akar, bawa musang bulan, sama bawa musang pandan, untuk mengenalkan jenis musang endemik Indonesia agar melestarikannya dan memberitahu bahwa musang itu bukan hama. Musang bu, luak-luak. Aduh, baterainya tinggal 15 cuy. Gimana ini? Leng. Ya. Oke guys, kali ini kita lagi sosialisasi di laut TPI guys, tempat penampungan ikan di laut guys, tepatnya di Kejawanan Cirebon guys. Ini namanya bonsai calon bapak. Beda. Halo tuh. Ah. Ini dede musang kok. Putih kok. Ini ada isinya enggak? Enggak apa-apa, jinak, Bu. Oh, jinak. Loh, gede mau foto, Bu. Enggak. Ini sana sih. Baik. Sana ya. Ada senung. Pura anakannya mau. Kelihatan gitu.